Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairul Fitri di Banyus. Seorang penceroboh komputer menggunakan komputer kecil Raspberry Pi untuk menggodam rangkaian makmal kuasa jet pentadbiran angkasa lepas dan aeronautik Amerika Syarikat NASA dan mencuri data sensitif serta memaksa sistem penerbangan angkasa diputuskan sementara. Menurut laporan Pejabat Inspektor Jeneral NASA, laporan audit yang dikeluarkan pada 18 Jun lalu mendapati serangan pada April 2018 itu tidak dapat dikesan hampir setahun dan siasatan masih dijalankan untuk mencari pesalah berkenaan. Sebelum berjaya dikesan, penceroboh itu berjaya mencuri 23 fail menyamai 500 MB data termasuk 2 fail sulit dari misi makmal sains Mariq yang mengendalikan Curiosity rover dan maklumat berkaitan aliran antarabangsa dalam peraturan senjata yang menghadkan ekspor teknologi pertahanan dan ketenteraan Amerika Syarikat. Sebagai reaksi kepada serangan itu, pihak NASA telah memasang ejen pemantauan tambahan pada firewallnya dan menilai semula perjanjian akses rangkaian dengan rakan luarnya. Komputer Raspberry Pi adalah peranti bersaiz kad kredit yang berharga kira-kira $35 Amerika yang dipasangkan pada palam televisyen rumah, berfungsi sebagai proses pengajaran menulis kod kepada kanak-kanak dan mempromosikan pengkomputeran di negara membangun. Untuk info dan berita terkini, like dan share video ini.